as I grab the mic, now I'm off the boot, damn it. Channel Oke Pak Bergen, semoga sehat-sehat selalu ya. Balik lagi ke Captain Tsubasa Dream Team dan kita bakal nge-review ya. Dan kita bakal nge-review Elsie Pierre guys. Jadi Elsie Pierre ini udah ada yang baru ya. Nanti untuk gacanya videonya setelah gua nge-review video apa nge-review si Pierre ya. Karena ini menarik banget, jadi gua nggak mau miss untuk nge-review ya. Ini guys, ini statnya tuh kalian lihat deh. Ini stat debut tapi menggokil cuy, ini start debut tapi gokil ya, di atas 19.000 semua ya setelah di LB dan di lain-lainnya ya. Ini gokil cuy. Terus habis itu di sini gua juga udah ada ini ya, gila shotnya 553 cuy. Ini mantep banget sih ya. Nah, di sini ada sing ya, sing-singnya ini ya. Kalau misalkan dia ini match up-nya ini 40% dengan bakal nyala ya boost shotnya ya. Multi fan shot doang, hanya multi fan shot doang, yang shot lain gak bakal nyala ya. Dan ini 40% momentumnya guys, momentum. Waduh, ini geri banget sih ya, ini kenapa ada tricolor ya, yaudahlah ya. Nah ini ada warrior skill type, jadi lumayan buat boost kalian di ranked ya. Ini sih terlalu gila cuy, ini bagus banget. Ada direct hotline, gila, direct hotline. Udah bagus banget ya, Insight Master. Ada full, ada Insight ya. Wah, gokil cuy. Ini dia udah statnya kuat ya. Habis itu ada Insight Master 10%, jadi makin enak ya, ada direct hotline. Jadi playmaker bisa, shooter mati gitu guys. Momentumnya tuh kalau di Rockfrog sampai 780k ya. Jadi gue mau pengen buktiin aja guys. Ini gue pakai formasi baru ya, skill type. Dan kalian bisa dapetin di Challenge Road guys. Jadi kita bisa nambah skill type ini 12% ya. Nah, di sini ditemenin sama Dancer kayak Dendi Sura, Marky Chop. Mari kita coba ya guys ya formasi ini ya. Sekaligus juga kita bakal nyobain si PR-nya ini ya. Wah, ini gila gokil banget cuy. Ini keren banget sih demi apapun. Gue pengen banget gacha di akun utama dan gua udah gacha di akun utama. Jadi nanti bakal kalian lihat ya videonya. Oke. Wah, ini Muller-nya boost banget loh guys. Ini Muller-nya startup bagong ya. Kalian lihat di situ. Ini Muller-nya startup bagong. Bagong banget cuy, nggak bisa dihajar banget ya. Oke. Kita cobain. Waduh, terbawa. Ada Pierre juga ya. Gua bisa ngoper ke sini kayaknya. Kita kena debuff ini. Oh, debuff buat ini ya, Japan ya. Si... siapa namanya? Si... Schneider ya? Oke. Ntar lu kita dribble dulu deh. Dancer kan bakal ngasih lewat kan nih ya? Oke. Den, kasih lewat Den ya. Den, kasih lewat ya Den. Udah lah, boleh lah. Kita lihat statnya juga ya. Sekalian lihat statnya guys. Nah, dikasih lewat sama Dancer guys. Aman. Kalau nge-review sama Dancer enak ya. Kalau di ranked gak bakal bisa guys. Cuman emang formasi terbaik sebenarnya 3-1-3-3 guys ya. Anjir, ini statnya seriusan segini tambah 90-10%. Hah? Bercanda kelap anjir. Ini mah es. Ini bagus banget sih. Eh, kita lihat lagi deh momentumnya ya. Ini singnya udah nyala belum ya? Nah, singnya nyala guys ya di atas tuh ya. 774. Guys, ini first 774 cuy. Napoleon gue di belakang gue ya. Kalian lihat di sini guys ya. Itu startupnya Muller gede loh guys. Itu startupnya Muller gede banget loh. Kita bonnya cuma 77%. Itu startupnya Muller gede banget loh. Ada Matteo, ada si
Gila. Bro, ini gila sih, bro. Oh, ini aja Levin aja 86,5, guys. Gimana Muller tadi? Berarti 90%an tadi. Aduh, gua gak ngeliat bone ya. Kita coba lagi nanti ya. Harusnya dapet ini. Manjan. Wih, gokil, bro. Ini gokil banget sih. Ah, sleep Pierre. Pierre kita manual defense sampai maju banget. Sini lu berdua. Duh, Pierre Napoleon-nya kenapa jauh banget sih ya? Ini formasi kita pakai formasi apa sih? Kena dong. Masa nggak kena lagi? Makjan. Makjan. Napoleon anjir. Ini Napoleon-nya kuat loh. Anjir beda jauh banget. Ini Muller-nya kayak belum gue naikin deh. Gue lupa banget sih. Weh, bro, jangan remehin, bro. Cepet nih, Den, Den, kasih lewat, Den. Arigato. Guys, itu momentumnya ya. Ini kita by the way. Lah. Ya Tuhan. Makjan diambil sama Rainbow. Si Densur. Eh, nice. Nice, arigato. Oke. Guys, gue masih gak nyangka loh, ini bisa jebolin loh, guys. Aduh, gue mau lihat stat defense-nya ya. Ini kalau stat defense-nya hampir 100 ribu semua, udah sih. Ini mantep banget sih. 774 momentum, cuy. Nyala ya. Kalau formasi 3-1-3-3 udah pasti nyala, guys. Cuman ya kekurangannya nggak ada ini aja sih ya. Wah, ini gokil sih. Mulernya berapa? 93,5%, guys. 93,5%. Gak habis thinking, bro. Wah, gila. Defense-nya harusnya sih defense-nya mirip-mirip ya, guys, ya sama stat dribble shot-nya ya, dribble passing-nya ya. Harusnya sih mirip-mirip ya. Wah, ini Pierre kalau full limit break ngeri banget sih, guys. Aduh, gue pengen banget di akun utama gue. Aduh. Tapi ladang DB lagi banyak sih, guys, ya. Aman sih. Ayo sini dong. Lihat dong, lihat statnya dong. Nah, cocok. Mantep. Mantep. Ini belum di LB tackle itu. Eh, interceptnya gue LB sih ya. Cuman speed tekniknya belum gue naikin, guys. Ini 77% buan doang ya, teman-teman ya. Wah, gokil, bro. Pierre-nya, bro. Wah, gue wajib dapet sih, guys. Sangat baik sekali di sana. Nah, di sini lo mampus lo. Kayaknya kalau dia pilih dribble nggak bakal kuat deh kita. Kayaknya. Tidak. Mental sih ini. Sama keeper kita belum ada give everything-nya, guys. Sedih banget, cok. Lah, dilama-lamain sama dia nih. Dia pikir bisa, guys, jebolin kita, guys. Duh, gak sempet mundurin, cu. Aduh, jumping smash poli. Kenapa low ball ya? Lagi kita juga gak ada high ball killer. Kasih. Wih, Pierre mantep sih, bro. Itu stat defense aja udah kuat loh. Aduh, guys, sumpah lah.
Cuman ya, yang mau pengen main tier ya, ini gue saran gue doang guys, yang mau main tier, FOI kiri kanan kalian minimal bisa main guys. Serius deh. Karena susah nanti kalau nggak bisa main. Kalau nggak bisa main susah guys. Wah, kejauhan. Cuman yaudah ya. Oke. Ini nyala ya, sync-nya ini harusnya sih udah nyala sih ya. Wah, gila. Kok ini terlalu gokil sih Pierre ini. Taruh, kita lihat statnya lagi gak sih? Air Robson sini, air boleh deh. Gak apa-apa, gak apa-apa. Walaupun keblok ya, udah tahu guys. Udah gitu dikasih skill passingnya yang kuat ya, bukan slider pass ya. Kata-katanya itu-itu lagi. Kata-katanya itu lagi nih, shot SDF bukan sih kata-katanya guys. Gak kreatif anjir. Lah, sync-nya gak nyala. Gue gak ngeliat. Loh, sync-nya gak nyala, emang napol gue dimana? Loh, napol gue disitu loh padahal. Aneh. Padahal sync gue udah gue nyalain guys. Ya sudah lah ya. Yang jelas sih ini formasi 3-1-3-3 ya. Bakal OP banget guys. 3-1-3-3 ini bakal OP banget. Cuman kalau mau main tier ya, saran gue FW kalian bisa main atau playmaker kalian bisa bawa bola ke depan at least ya. Kalau kalian main tier tapi FW kiri kanan kalian atau AM kanan kiri kalian itu tidak bisa main ya, ini gokil sih. Nggak bakal bisa pakai PR ya, cuman at least ini bisa jadi playmaker. Ini ya, jadi poinnya ya. Ada direct hotline, bro. Bro, ini ada direct hotline loh. Ini ditaruh di tengah, OP banget sih, sumpah. Ini gue bilang ya, ini lebih bagus guys daripada SDF-nya. Ini sorry banget ya. Karena ini playmaker-nya gila sih. Karena gitu gini ya. Kita agak kesulitan cari playmaker yang bisa hotline dan bisa scoring ya. Tsubasa itu OP banget tanpa sync-nya dia ya. Ini ada sync-nya dia. Ini momentumnya kuat banget sih guys si Pierre. Oke, dari skala 1 sampai 10 gue taruh di angka 8,9 dulu deh sementara ya. Sementara, ini skor sementara guys. Padahal gue pengen ngasih dia skor 9 sih ya. Ini mirip sama SDF-nya guys. Menurut gue ini lebih bagus dari SDF-nya ya. Tapi karena dia momentumnya tadi apa namanya? Duh, enggak ada tapi sih, menurut gue ini bagus sih guys. Coba gue lihat lagi nih statnya, sumpah. 9 menurut gue udah fair enough sih. Gue berharap ngasih 9,2 loh. Gue kalian lihat guys. Kalian lihat guys. Sama si ini aja gak beda jauh anjir tuh. Dribble pass-nya gak beda jauh anjir. Sama SDF. Wah gila bro. Ini gue belum ngeliat LB ininya ya. Physicalnya guys. 9,1 lah ya. 9 dulu lah ya. Sementara 91, 9 dulu guys. Cuman ini bagus banget ya. Untuk ukuran debut ini bagus banget ya. Ini incredibly strong ya. Tapi gimana menurut kalian untuk PR? Langsung tulis komentar. Oke, segitu aja untuk video kali. Thanks for watching and see you guys. Bye!